Jumpa lagi di YouTube channel aku, Ziernata. Nah, di video kali ini aku membuat tutorial makeup yang untuk pergi sehari-hari atau kalian untuk pergi keluar, jalan-jalan, bebaslah mau kemana. Ini makeupnya ini simple dan kalian bisa cari alat-alatnya itu di toko kosmetik yang ada, bebas di mana aja, yang penting kalian tahulah alamatnya itu. Nah, sebelum lanjut ke tutorial, aku mau kalian like, comment, dan subscribe. Oke, lanjut aja ke tutorial. Yang pertama kan aku ini udah pakai pelembab dan pipa. Pertama aku udah pakai pelembab ini dan pipa. Nah, aku suka pelembab ini bagus untuk kulit aku dan cocok untuk aku. Dan untuk foundationnya aku pakai BB cream dari Wardah. Ini juga cocok untuk aku suka sekali untuk ini. Aku udah habis banyak lah, beberapa botol untuk pakai ini doang. Nah, cara pakainya langsung aja ya. Langsung aja kalian totoli ke muka kalian. Dan kalian pakai beauty blend untuk ngeblend semuanya. Dia ditep-tep aja ya guys, dia ditep-tep aja supaya dia merata. Nah, aku pakai cermin ya guys. Kalian juga pakai di area bawah supaya merata. Nah, jika sudah, kalian pakai concealer ini. Dia nih ada dua warna, satu warna kecoklatan dan satu lagi dia warnanya itu agak cerah. Nah, ini cocok untuk di bagian bawah mata kalian agar kantung mata itu tidak kelihatan. Nah, aku langsung pakai aja ya. Selanjutnya untuk pakai eyeshadow-nya, aku pakai dari Wardah eyeshadow. Nah, dia ada pilihan 3 warna ya guys. Ada warna pink, putih, dan coklat. Ini bagus. Nah, yang pertama aku pakai yang putih dahulu. Dan untuk yang pinggir matanya aku pakai yang warna coklat. Ini yang aku pakai yang ini. Ini untuk di pinggir mata kalian aja guys, biar nampak
hidup dia. Aku pakai tangan aja. Aku pakai yang pink. Untuk yang di tengah mata kalian, pakai yang pink. Dan untuk eyelinernya, aku pakai dari Pond's. Ini mengandung vitamin A dan E. Untuk eyeliner aku gak pandai pakai yang liquid karena dia berserak-serak di muka aku. Jadi aku pakai yang pensil aja ya guys. Aku mau bedain yang aku kasih concealer tadi. Aku pakai Wardah, yang bedak tabur Wardah. Nah, ini nomor 01. Aku tap-tap aja. Nah, selagi nunggu ini rata atau selagi tunggu dia meresap, aku pakai alis dulu. Aku pakai dari Pond's yang tadi, aku pakai alisnya. Aku pakai tipis-tipis aja guys, karena kan alis aku udah nampak. Aku pakai tipis-tipis aja. Lalu bisa kalian rapikan dengan ini kuas brush. Ini brush apa aja ya, bebas brush gimana kalian punya, langsung di brush aja. Kalian pakai maskaranya. Ini maskara aku dari Barbie Maybelline. Aku suka ini karena dia waterproof. Nah, aku jepit dulu sebelum aku pakai maskaranya. Terus pakai selanjutnya aku pakai ini yang concealer sticknya. Aku pakai yang coklat untuk di supaya kelihatan tirus guys. Aku pakai sedikit-sedikit aja. Nah, ini kan tadi bekas aku taburi bedak kan. Terus kalian lurus aja pakai
garam kalian bisa tambahi. Sampai merata ya guys. Nah guys, ini hasilnya setelah aku tadi kan aku ini udah aku dapat bah. Ini hasilnya aku udah pakai bulu mata setelah aku pakai maskara tadi. Nah selanjutnya kalian pakai blush on dari Wardah. Dia itu yang C, blush on Wardah yang C. Nah langsung aja kalian taruhnya itu, buatnya di sini kalian agar terlihat bagus. Kalau kalian bisa juga kalian lewati ke tengahan hidung kalian. Nah kenapa aku suka pakai Wardah ini, karena dia warnanya itu natural banget loh guys. Dia nggak menor-menor sekali. Nah di sini aku juga pakai, di sini pakai, di sini juga ya. Dan next aku tinggal pakai lipsticknya aku pakai dari Implora. Ini Implora 01. Ini warnanya nude ya guys, lembut. Langsung aja dipakai. Nah guys, ini hasilnya. Bagus kan guys? Lembut, warnanya itu natural. Dan untuk supaya kelihatan lebih hidup warnanya, kalian pakai dari Wardah. Ini Wardah 07. Memang agak terang, tapi kalian pakai sedikit-sedikit aja. Ditaruh di bawah belakang. Dan buat kalian lakukan aja seperti ini. Terus kalian rapikan deh. Nah untuk supaya kelihatan glowing gimana, nah selanjutnya untuk supaya kelihatan lebih glowing gimana gitu, kan lagi zamannya glowing ya guys, kalian pakai yang Wardah eyeshadow tadi, tapi kalian pilih yang putih ini. Nah kalian taruh di sini
terus di apa pipi kalian juga. Lihat glowing kan guys, terus kalian taruh di bawah bibir. Dan di sini untuk yang di hidung kalian pakai tangan saja. Kalian buat seperti ini guys, garis panjang. Kalian buat di sini. Dan kalian buat di atas bibir kalian. Dan yang terakhir kalian pakai I like pencil ini untuk di bawah mata kalian. Ini merek Skill Girl. Nah, kalian taruh di bawah mata kalian agar kelihatan lebih hidup. Nah guys, gitu aja tutorial makeup dari aku. Semoga kalian suka dan kalian bisa dapat memahaminya. Ini aku buat simple dan kalian bisa cari alat-alatnya di mana aja. Tidak butuh waktu lama untuk membuat ini. Nah, kalau kalian ada saran, kritik atau apa, kalian bisa komen di kolom komentar aku. Kalian bisa komen di situ apa aja. Dan kalau kalian punya saran aku buat tutorial apa, kalian bisa komen di situ juga. And next, agar aku semangat untuk buat video-video selanjutnya, kalian bisa bantu support aku guys untuk selalu subscribe channel aku dan share ke sosial media kalian semua yang kalian punya, apapun itu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yeay.